So إلى قدرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام أم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillah, nimal wakil ala Allah, ta'atana. A'udzu billahi minash shaytanir rajim. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harrikuhu. Fa'anjahu Allahu minan nari. Inna fi dhalika la'ayatin. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ Kemudian seruan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dijawab oleh kaum. Mereka tidak beriman dengan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Melainkan dengan kata-kata tentang yang keras. Melainkan yang diucapkan ialah tentangan yang keras. Bunuhlah dia atau bakarlah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang disediakan oleh kaumnya. Sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu beriman. Dan Nabi Ibrahim berkata pula kepada kaumnya, perbuatan kamu menyembah berbagai berhala, tidak menyembah Allah Ta'ala itu hanya kerana menjaga hubungan kasih mesra di antara kamu masing-masing dalam kehidupan. Dia nak jaga kepala dia, dia nak jaga kepala dia. Ya, walaupun dah jelas ketuhanan Allah Ta'ala yang sangat terang. Ya. Kemudian pada hari kiamat kelak, setengah kamu akan membantah setengahnya. Yang lain, akhirnya mereka akan berkelahi, bercakaran, ya, maki-memaki di akhirat besok. Kau punya pasal lah aku terjun neraka. Yang kau punya pasal lah aku tersumbat. Dia kata, kau buat apa kau ikut aku. Nabi Rasul ada kau ikut. Oh, dia bercakap. Walau saya dua-dua ni kena benam dalam neraka. Ya, dia bercakap sana besok. Masing-masing dalam kehidupan dunia. Kemudian pada hari kiamat kelak, setengah mereka ni, antara kafir dengan kafir ni, akan membantah antara pemimpin dia. Ya, macam tokoh-tokoh besar ni, Namrud apa semua tu, menyalahkan ni. Orang bawah kata menyalahkan ni, kau punya pasal aku sesat. Dia kata, kau pergi ikut aku apa? Habis lah. Walhasil dua-dua tu dia benam kena aku. Dan membantah setengah yang lain dengan setengah kaum pula. Ya, akan melaknat setengahnya yang lain dan kesudahannya tempat kembali kamu ialah neraka. Ya, tempat dia neraka jahannam tu. Dan kamu tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberi pertolongan. Itulah hebatnya keadaan di sana besok. Balasan kepada orang yang engkar, di kalangan orang kafir yang mengingkari kerasulan, ya, rasul-rasul yang diutus. Terutama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsirannya, Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut bahawa maksud di sini tidak ada jawapan dari kaum Nabi Ibrahim yang berseru kepada mereka agar menyembah Allah Ta'ala dan meninggalkan persembahan mereka kepada berhala-berhala, melainkan perintah untuk membunuh dan membakarnya hidup-hidup. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak akan melepaskan hamba yang dicintainya menjadi makanan api,
dan korban keganasan orang-orang kafir yang menjadi musuh kepada Allah Ta'ala. Bahkan Tuhan selamatkan dengan cara yang sangat dahsyat, yang menyebabkan mereka sendiri ya, terpukau, terpaku. Dia tidak boleh mengatakan bakar tak elok, selai bulu goma pun tak terbakar. Bahawa dia tahu kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah SWT berfirman kepada gunung api yang sedang menjulang lidahnya, ya narkuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, mana sejuklah kamu, dinginlah dan selamatlah Ibrahim. Ya, maka telah menyelamatkan Ibrahim dan keluarlah ia dari perut bukit api yang dahsyat dengan selamat. Tubuh dan pakaiannya tidak sedikit pun disentuh api. Bukan saja terbakar, sentuh dan api yang ganas itu pun mendengar perintah Tuhan, ya nar kuni bardan, jadilah kamu bertukar jadi sejuk. Sejuk mana? Salaman, sejuk yang sejahtera atas Ibrahim alaihissalam. Ulama kata kalau tak dikait dengan lafaz salaman, nasain Nabi Ibrahim mati sejuk dalam api. Ku ni sejuk, maka kalau tak kait wasalaman, jadi akan mati sejuk pula. Menandakan kebesaran Tuhan Maha Dahsyat. Api yang semarak sifat dia panah bertukar habis, jadi sejuk sesejuk-sejuk. Maka Tuhan kait dengan salaman, sejuk yang sejahtera. Macam kita duduk dalam aircon sedap dalam api. Dan bulu selai bulu goma pun tak terbakar. Ini satu mukjizat yang Allah Ta'ala tunjukkan pada kaum Nabi Ibrahim AS yang engkar dengan panggilan ini. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, persembahan, mana sembahan kamu kepada berhala-berhala itu hanya sebagai sarana untuk kamu berkumpul di dunia di samping menciptakan perasaan kasih antara kamu. Mana kamu nak seronok-seronok je. Ya, sebab tu orang yang mana masuk Islam tu kita tanya dia balik, ketiga kamu menghadap patung-patung tu kamu percaya? Tak ada percaya apa dia. Cuma dah jadi tradisi ikut-ikut-ikut macam tu. Maknanya banyakkan mereka bukan mempunyai kepercayaan yang betul, semua mengikut. Dan di akhirat besok dia tuduh, dia tuduh dia kau punya pasal macam-macam. Padahal di akhirat hubungan itu akan menjadi permusuhan. Atau dunia mereka jadikan perjumpaan menyembah berhala tu di antara dia apa? Untuk mereka berkumpul, berseronok-seronok mesra. Hubungan dengan sebab tu akhirat pula terbalik jadi. Dengan kes itulah mereka berpalah bermusuhan di sana besok. Iaitu mereka sama-sama diazab dengan dahsyat secara kekal. Sebab kufur, maka azab dia kekal. Hubungan itu akan menjadi permusuhan di antara sebagian kamu mengingkari persahabatan itu dan melaknati sebagian yang lain, dan kamu semua akan kembali ke tempat yang sudah tersedia, itulah api neraka. Tidak seorang pun akan dapat menolongmu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma izim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Dan pada hari itu sahabat-sahabat, akhilla mana orang yang bersahabat baik, sahabat karib mananya, setengah akan menjadi musuh kepada setengah. Mereka bergaduh, bercekak di sana besok. Ya, kecuali orang-orang yang persahabatan dia berdasarkan takwa, iman dan amal soleh. Dia bersahabat kerana Allah Ta'ala, bukan dia bersahabat ada gharat, tujuan-tujuan yang lain daripada itu. Ya, berbagai-bagai tujuan lah atas dunia. Jadi bersahabat yang paling teruk, bersahabat nak menentang agama Allah Ta'ala. Bersahabat dia berpakat nak menentang utusan Allah Ta'ala. Berpakat menentang maknanya ajaran panggilan tauhid daripada para nabi. Ini paling jahat kali. Kemudian begitulah persahabatan yang dibina atas permusuhan. Dia bersahabat maknanya ada kumpulan-kumpulan, ya, ada geng-geng macam-macam. Kita tak ada ni. Tiap-tiap orang beriman adalah saudara kita. Semua orang beriman adalah saudara kita.
Kalau kita buat bermusuh bermakna kita melawan ayat Allah Subhanahu taala. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, semuanya orang beriman semua saudara kamu. Bab mutiara yang mahal ada dalam dada dia, al-imanu billah, beriman dengan Allah taala. Ini terbalik, orang beriman pula dia buat musuh. Si kafir pula dia buat kawan. Itu sama siapa kalau presiden tu, tu munafik kan. Orang munafik orang kafir bagus lembut. Orang Islam akan main buat setan dari dalam kepala dia. Allah. Qala ta'ala fa amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwah wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Setelah itu Lut, Nabi Ibrahim, cerita Nabi Lut alaihissalam. Semua nabi-nabi rasul-rasul menghadapi ujian yang berat. Hakikatnya sekaya soal uji mereka untuk menaik lagi martabatnya. Setelah itu Nabi Lut alaihissalam beriman kepadanya, dan Nabi Ibrahim pun berkata, aku hendak berhijrah kepada Tuhanku. Muhajirun ila Rabbi. Aku dah berhijrah kepada Tuhanku, sungguhnya dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan kami kurniakan kepadanya Ishak anaknya dan Yaakob cucunya. Dan kami jadikan dalam keluarga keturunannya orang-orang yang berpangkat Nabi. Ya, berdegit-degit. Ha. Dan menerima kitab-kitab agama. Dan kami berikan balasannya yang baik di dunia, dan sesungguhnya adalah ia pada hari akhirat dari orang-orang yang soleh. Tafsirnya Allah SWT berfirman, maka berimanlah kepada Ibrahim, Lut dan anak saudaranya, dan berkata Ibrahim kepadanya, sesungguhnya aku akan berhijrah ke tempat yang Allah Ta'ala tunjuk dan perintahkan kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana dalam semua hukum dan ketentuan yang ditakdirkan atau disyariatkan. Kemudian Allah SWT berfirman, maksud dia ni, ya, jangan kita kata orang berfirman kami telah anugerah, salah. Itu bukan firman Tuhan. Mana ada firman Tuhan bahasa Melayu? Ya, firman Allah Ta'ala bahasa Arab. Ha, sebab tu kadang-kadang dia kata firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang salah. Ha, salah. Quran Arabiyun, bahasa Arab. Sebab tu kalau baca buku khutbah ke apa, baca terjemahan atau mafhum ayat yang kata firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang beriman, salah. Mana ada Quran bahasa Melayu ni? Bahasa dia bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Keling. Jadi Allah Ta'ala berfirman, mana maksud dia ni, mafhum dia. Kami telah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim puteranya Ishak dan Yaakob, yang turun pula Yusuf, Nabi Yusuf tu cucu-cucu dia. Ya, kami berikan kepada Nabi Ibrahim pula balasan di dunia dengan anak cucu yang baik. Ya, kenabian pula keturunannya, masya Allah. Sungguhnya baginda termasuk di antara orang-orang yang soleh. Ha. Qala ta'ala Lutan iz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishah. Innakum lata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A innakum lata'tunar rijala wa taqta'un. وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. Dan ingatlah peristiwa Nabi Lut apabila dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji, iaitu liwat,
ya, jantan dengan jantan, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu. Mana yang menaja perbuatannya? Kaum Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut dan dilaknat oleh Ta'ala dan dibalikkan ke bumi ini. Bawa ke atas atau ke bawah. Patutkah kamu mendatangi orang lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu, dan kamu memotong jalan lalu lalang mana untuk jalan jahat kamu? Dan kamu pula melakukan perbuatan mungkar di tempat-tempat penghimpunan kamu. Maka kaumnya ya tidak menjawab selain daripada berkata secara mengejek-ngejek. Ya, datangkanlah kepada kami azab daripada Ta'ala, dia kata. Mana azab Tuhan tak sampai pun, dia kata. Yang ni engkau janjikan, jika betul engkau dari orang-orang yang benar, mana azabnya? Tak ada pun datang, dia kata. Ini di antara cerupa mulut jahat mereka. Akhirnya mereka dibenamkan sana. Dipanah dengan api habis memati. Allah. Kemudian Nabi Lut AS berdoa dengan berkata, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, tolonglah daku terhadap kaum yang melakukan kerosakan. Ya, itulah menderhaka akan perintah Allah Ta'ala, mendatangi maknanya dalam hubungan perkelaminan tidak sebagaimana dikendaki oleh Tuhan. Menyungsang jantan dengan jantan. Kambing tak ada. Kambing pun tak ada. Lembu tak ada jantan. Ada. Babi pun tak ada. Lebih teruk daripada babi ni bawa ni. Ya? Lebih teruk daripada babi lagi yang melakukan perbuatan tersebut. Allah. Dahsyat. Pertama apa tu? Nafsu. Ya, berpunca daripada apa? Qalbi yang kotor. Itulah dia. Qalbi yang kotor habis. Semua jadi gosak. Ya, kalau qalbi dia cantik, beriman dengan Tuhan, cantik. Kemudian Allah SWT berfirman, ya, dalam ayat ini lah mengisahkan Nabi Lut AS yang mencela kaumnya kerana perbuatan keji dan mungkar yang mereka lakukan. Perbuatan itu menandakan hilangnya pegangan moral dan akhlak yang sesat dari petunjuk Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi Lut. Ya, sekarang ada negara yang iktiraf pula. Ada negara mana iktiraf? Berapa negara itu? Ya, jantan dengan jantan. Gila dia orang ini. Tak ada akal. Ada pula ni buat berbuang kelamin dengan apa? Robot pula. Ya ilah. Macam-macam. Ya tak pakai orang pakai robot pula. Macam-macam. Teruk. Ya. Kemudian Nabi Lut berkata kepada mereka, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang amat keji. Ya. Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun daripada umat-umat sebelum kamu. Apakah patut kamu mendatangi lelaki sebagai ganti maknanya perempuan, dilakukan homoseksual mungkin, yang lebih keji kamu lakukan kepada tetamu yang datang ke kampung halaman kamu? Kalau ada orang luar datang kang, dia punya barwa dia jawab kan, bini Nabi Lut. Ini dia tu barwa, dia akan naikkan api julang. Oh, orang pun tahulah ini ada laki-laki comel luar datang. Dia rebu ramai-ramai tu. Gila tu ni. Disilap serbu mana bilut, rupa malaikat datang. Ingat dia geram malaikat, malaikat nak balik ke dia. Ya. Allah, dahsyat tu kerja. Selain itu, dalam pertemuan yang kamu adakan, berbagai perbuatan mungkar yang kamu lakukan seperti berjudi, berjenaka, mengganggu orang-orang yang lalu-lalang, perangai-perangai itu, dan lain-lain. Manakala dengan teguran dan peringatan Nabi Lut AS, mereka menentang. Kelawan habis-habisan. Tunggu balak pun sampai. Habis mati tuan tembak, habis dengan batu. Batu berapi tadi habis semua. Ya, seekor pun keturunan dia tak tinggal, mampus habis. Dan datangkanlah kepada kami azab Allah Ta'ala. Ya, dah lah buat jahat, degil, cabar pula. Ini azab lah, ada pun ni. Bawa dia datang gitu ya. Kali datang. Allah. Datangkanlah kepada kami azab Allah Ta'ala jika engkau termasuk orang-orang yang bukan pendusta. Kemudian Nabi Lut hanya berdoa saja.
ya, ya Rabbana, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab ke atas kaumku yang membuat mana rusuhan dan kerosakan di muka bumi, ya tujuh bumi ini, ya Tuhanku. Maka Nabi Lut pun bermunajat kepada Allah SWT akan menurunkan balasan istimpal. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lalu najjiyannahu wa ahlahu illa mara'atah kanat minal ghabirin walamma anja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa mara'atak kanat minal ghabirin inna munziluna ala ahli hazihil karyati rijzan minas sama'i bima kanu yabsukun walaqad taraqna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Allah. Dan ketika datang malaikat utusan kami kepada Nabi Ibrahim AS dengan membawa berita yang mengembirakan mereka, berkata sebenarnya kami ya hendak membinasakan penduduk bandar itu. Sesungguhnya penduduk ini adalah orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim berkata sebenarnya Nabi Lut ada di bandar itu. Mereka menjawab, kami mengetahui akan orang-orang yang tinggal di situ. Mereka jawab, dia tahu. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan dia dan keluarganya serta pengikutnya kecuali isterinya. Oh, dahsyat kan? Isteri Nabi Lut di Gazet dalam Quran orang baca. Dia punya kejahatan sampai kiamat. Degil. Dia adalah dari orang-orang yang dibinasakan. Sebab dia tak beriman. Dan dia pula jadi ejen kerja jahat. Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, ia merasa duka cita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka diganggu kaum ini. Malaikat datang, oh. Dia pun lagi tentang dia buat kerja, dia nak usik lah ini macam-macam. Nabi Lut tak selesa mana dengan kelatah-telatah jahat mereka. Dia tak puasan, rupanya datang tu bukan manusia biasa. Ya, datang ialah malaikat untuk membinasakan dia. Setelah melihat halnya demikian, utusan itu berkata, jangan engkau takut dan jangan berduka cita. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan keluarga kamu serta pengikut-pengikut kami kecuali isterimu. Dia adalah daripada orang yang dibinasakan. Allah. Ya. Direct teguh Quran kita. Sesungguhnya kami diutuskan untuk menurunkan atas penduduk bandar ini azab dari langit. Disebabkan mereka melakukan kejahatan, kufur dan maksiat. Dan sesungguhnya kami telah binasakan bandar itu dan telah tinggalkan bekas-bekas sebagai satu tanda yang mendatangkan iktibar pada peringatan bagi yang mahu memahaminya. Kemudian setelah Nabi Lut AS berdoa agar Allah melimpahkan azab ke atas kaumnya yang membuat maksiat dan perbuatan mungkar, maka Allah Ta'ala mengutus malaikat kepada Nabi Ibrahim AS menyamar sebagai tetamu. Rupa dia silap langkah. Diingatkan orang rupanya ini pemusnah hebat dari Allah Ta'ala hantarkan. Sebagai tetamu yang dilayani dengan dihormati apabila dilihat bahawa tamunya tidak menyentuh sedikit pun hidangan makanan yang disajikan. Dia pelik. Ya, makan letak-letak, seorang tak sentuh tak makan. Dan malaikat dia tak makan, tak minum. Nabi Ibrahim mengetahui bahawa mereka itu bukan tetamu, ya, bukan tetamu yang biasa. Dan berkatalah mereka sesudah mengenalkan diri, dia malaikat yang akan membinasakan kaum Nabi Lut punya pegangan yang jahat. Mereka khabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa ia akan dianugerahkan seorang anak lelaki, ya, dan isterinya Sarah yang juga hadir dalam pertemuan itu. Kami diutus oleh Allah Ta'ala pergi ke Sodom
untuk membinasakan penduduknya kerana perbuatan mungkar dan maksiat yang mereka lakukan. Jadi datang dia dua lah. Satu memberi khabar gembira kepada Nabi Ibrahim untuk mendapat manan cahaya mata. Yang kedua untuk memberi khabar kecelakaan besar yang akan menimpa kumpulan yang degil ni tak mau beriman kepada Allah dan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, antara penduduk Sadum yang terdapat ialah anak saudara Nabi Lut. Para malaikat menjawab, kami lebih tahu siapa yang ada dalam negeri itu. Nabi Lut akan kami selamatkan bersama keluarganya, kecuali isterinya yang termasuk daripada golongan penduduk yang akan dibinasakan kerana dia bersama dengan kaum Lut yang kafir dan deraka. Yang Allah tunjuk habis ni. Ada Nabi yang anak tak beriman, ada Nabi apa yang bapak saudara tak beriman, ada Nabi yang isteri Lut sekali pun tak beriman. Menandakan iman adalah kurniaan Tuhan, dia bagi, bagi, tak bagi habis. Ya, walaupun dekat dengan Nabi. Dipelihara, Musa dipelihara oleh apa? Malaikat jadi kafir. Apa? Musa Samir. Dan jadi Musa yang dipelihara oleh Fir'aun jadi Nabi lagi Rasul. Itu semua apa itu sebenarnya? Tuhan nak tajalikan kebesaran dia. Dia boleh buat apa dia nak. Duduk maknanya apa? Mengancam, membunuh. Tanpa keluarkan enek, menangkap anak-anak lahir. Bunuh. Rupa yang dipelihara nak tumbangkan dia. Orang yang nak menumbangkan dia, dia kena pelihara. Itu Tuhan tunjuk kuasa besar dia tadi. Allah. Kecuali isterinya yang termasuk dari golongan penduduk yang akan dibinasakan kerana ada bersama dengan kaum Lut yang kafir dan durhaka itu. Kemudian pergilah tetamu Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat tadi, meneruskan perjalanan ke kota Sadum. Setibanya di sana, bertemulah dengan Nabi Lut alaihissalam yang menyamar sebagai lelaki yang tampan. Ya, dia menyamar. Siapa menyamar ni? Ya, malaikat tadi. Cukup cantik rupa dia. Nabi Lut merasa susah hati. Ya, dia sudahlah. Dia kata ni datang habis ni kang. Gitu, ya. Menerima mereka sebagai tetamu. Ya, baginda bimbang. Baginda bimbang tetamu ni akan diganggu oleh kaumnya melihat lelaki tampan dan mengganggu untuk memuaskan nafsu homoseksualnya tadi. Kemudian malaikat yang menyamar berkata kepada Nabi Lut, janganlah engkau takut dan sedih kerana kedatangan kami, kami diutus oleh Tuhan untuk menimpakan azab. Ya, kami utus bawa azab kepada penduduk ini dengan membinasakan semuanya kecuali engkau dan keluargamu, manakala isterimu akan terus binasa bersama umatnya yang lain. Ya, itu dikelirkan terus. Allah Allah. Kemudian diwayatkan bahawa Sayyid Jibril alaihissalam dicabut kota Sadum kan. Iaitu dengan semua penduduknya sekali, hangkat, dia pusing bawah, dia hempas ke bawah habis. Yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Habis mampu semua. Dan mengangkat ke udara, angkat. Kemudian dia melemparkan kembali ke tanah lalu hancur lebur. Ya, diangkat, dibalikkan. Dan disebut kota Sadum sebagai sebuah danau yang berbau busuk habis. Bangkai-bangkai orang yang ingkar kepada Ta'ala tu habis. Diangkat, dipusing, dihempaskan semua sekali. Mampus habis dan jadi danau tu. Dan bau bangkai busuk. Ya, untuk menjadi pengajaran kepada umat-umat yang akan datang. Dalam di antara cerita besar yang memberi pengajaran kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala memaparkan kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ya, supaya mengambil pengajaran. Kemudian firman Ta'ala, wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan datang ceritakan pula Nabi Syu'aib alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.